Jangan sampai lupa 7 wirid dalam satu hari. Dan ini hadisnya sahih, fadilahnya besar, keutamanya hebat. Yang pertama salawat yang sedang kita bahas. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan membaca ya dzal jalali wal ikram. Karena itu doa untuk memuji kebesaran, keagungan, kehebatan Allah dengan sendirinya dikabulkan. Yang ketiga, baca la haula wala quwata illa billah, diberikan kekuatan hebat dahsyat. Yang keempat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketujuh, dibaca oleh dua khalil. Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika dijeburkan Namrud ke dalam api untuk disiksa, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat Nabi Muhammad diancam mau diserang ribuan pasukan, padahal habis perang berdarah-darah, banyak yang mati, banyak yang luka, perang Uhud akan diserang kembali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu baca.